Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat formulir online. Nah, teman-teman tahu kan, ada misalnya kalau orang ingin membuka pendaftaran gitu kan di sekolah atau di lembaga atau LPK atau segala macamnya kan, dia memberikan sebuah formulir yang formulir itu berasal dari Google. Nah, jadi kita akan membuatnya. Pertama-tama teman-teman buka internetnya, lalu masuk ke sini drivegoogle.com/drive-my-drive. Jadi masuk ke situ duluan ya teman-teman, silahkan masuk, lalu teman-teman klik baru ya, klik baru, lalu di sini lainnya, dan teman-teman lihat di sini Google formulir, siap. Nah, teman-teman klik, maka akan muncul kayak gini, dan ini teman-teman tinggal lain kali aja ya. Ini tulis di sini pertanyaan tanpa judul. Nah, jadi pertanyaan tanpa judul ya. Teman-teman mau buat apa? Misalnya kita tulis di sini ya. Di sini formulirnya formulir tanpa judul. Oke. Formulir Kejar TV. Siap. Nah, deskripsinya bisa teman-teman tulis di sini. Ini adalah formulir Kejar TV yang paten, siap. Nah, kemudian pertanyaan satu, teman-teman silahkan ajukan gitu kan, mengapa Kejar TV keren. Nah, siap. Nah, opsi satu ini teman-teman bisa tulis karena dia mantap, siap. Nah, kita tambahkan lainnya lagi. Ini pilihan ganda. Di sini teman-teman juga bisa jawab singkat atau kotak centang ya, atau drop down. Nah, kita tambahkan di sini lagi. Siap, ini tambahkan opsi. Opsi 2. Karena dia mantap ilmunya. Nah, kemudian tambahkan opsi lagi. Karena dia adalah orang keren, siap. Nah, oke, siap, sudah siap ya. Nah, ini kemudian teman-teman kalau udah selesai membuat formulir ini, respon ini ada nanti respon kalau kita udah ada respon. Nah, pertanyaan ini teman-teman silahkan klik kirim. Jadi teman-teman silahkan mau dikirim kemana formulirnya, mau dibagikan pakai link kah? Nah, kalau kita ambil link ini ya, kita copy lalu kita pastikan di sini. Nah, teman-teman lihat. Nah, formulir Kejar TV ini adalah formulir Kejar TV yang paten. Mengapa Kejar TV keren? Karena dia mantap. Karena dia mantap ilmunya. Nah, teman-teman tinggal pilih mana sih yang mantap gitu kan. Nah, karena dia mantap. Ah, baru kita kirim. Nah, kalau udah kirim, maka di sini nanti biasanya muncul ya responnya. Nah, respon ada satu, jadi seperti ini responnya, ada satu tanggapannya ya, karena dia mantap. Nah, berarti karena Kejar TV itu mantap, jadi teman-teman subscribe dulu ya. Nah, gampang banget ya cara membuat formulir. Nah, apa sih keuntungan dari membuat formulir Google ini? Misalnya ya, kita mau membuat kayak ini semacam sensus gitu ya, sensus atau minat orang terhadap sesuatu gitu, misalnya makanan gitu kan. Kita tahu ya, banyak orang yang mempunyai akun Google gitu ya, akun Google Gmail gitu. Jadi sehingga orang tuh mudah aja gitu, ketika kita kasih formulir dari dokumen google.com ini, mereka langsung mengisi gitu, langsung mengklik gitu. Nah, jadi gampang banget gitu kan. Jadi teman-teman silahkan silahkan digunakan dengan sebaik mungkin ya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman membuat pertanyaan-pertanyaan untuk orang-orang gitu. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye-bye.